Sahabat Voice Channel. Kali ini aku mau ajak kalian nih dobrak kipas angin yang ada di kantor desa Pasar Melayu. Ikutan ya guys, tapi sebelumnya bantu aku ya untuk like dan subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang. Let's go, kita dobrak guys. Nah, kita menemukan kipas angin berdiri nih guys. Ini kipas anginnya bermerek Arasi ya guys, dengan baling-baling berwarna biru. Langsung aja ya guys, aku coba hidupin ya. Seperti biasa guys, kita hidupin di speed 3. Nah, kipas anginnya hidup ya guys. Putarannya kenceng banget guys. Tuh, anginnya juga berasa banget nih guys. Oke, aku coba matiin dulu ya guys lehernya. Wah, nggak ada tombol powernya guys. Ini terpaksa nih guys, kita reviewnya sambil tengok-tengok ke kiri dan ke kanan kipas anginnya ya guys. Oke, kipas anginnya cukup berdebu ya guys. Ada sedikit berkarat juga nih guys. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Tapi anginnya kenceng ya guys, stabil banget. Baling-balingnya nggak oleng ya guys. Oke, untuk kipas angin ini aku kasih nilai 7 ya guys. Lanjut, kita cari lagi ya guys kipas angin yang lainnya. Let's go, ikutin ya. Nah, kita menemukan kipas angin berdiri yang kedua nih guys. Ini kipas anginnya bermerek Regency ya guys. Sekarang posisinya sudah hidup ya guys. Coba aku deketin ya, kita lihat guys. Nah, kipas anginnya cukup berdebu ya guys, tapi nggak parah-parah banget sih guys. Kelihatan nggak ada debu-debu gitu ya guys. Putaran baling-balingnya juga stabil nih guys, dan anginnya berasa banget ya guys. Oke, untuk kipas angin ini aku kasih nilai 8 ya guys. Kekurangannya hanya berdebu aja ya guys. Oke, kita cari lagi ya. Nah, di sebelahnya kita menemukan kipas angin berdiri juga nih guys. Ini merek Arasi ya, sama dengan yang sebelumnya, dengan baling-baling berwarna biru ya guys, dengan 3 bilah baling. Oke, sekarang kita coba hidupin ya. Aku samperin ya guys. Seperti biasa ya guys, langsung di speed 3. Nah, kipas anginnya berfungsi ya guys. Putarannya kenceng banget nih guys, nggak oleng. Anginnya berasa banget nih guys. Stabil ya guys kipas anginnya. Oke, sekarang kita deketin ya guys. Nah, kipas anginnya lumayan bersih ya guys. Nggak berdebu seperti sebelumnya. Tuh, kelihatan kan nggak ada debunya guys. Kayaknya habis dibersihin juga nih guys. Oke, untuk kipas angin ini aku kasih nilai 9 ya guys. Soalnya kipas anginnya stabil, bersih, mantap deh pokoknya. Oke guys, kita cari lagi ya kipas angin yang selanjutnya. Nah, kita menemukan kipas angin duduk nih guys, di bawah kolong meja ya guys. Oke, sekarang aku putarin ya. Nah, ini kipas anginnya guys. Kipas anginnya bermerek Sky ya guys. Ini kipas angin duduk dengan baling-baling berwarna abu-abu ya. Oke, sekarang aku coba hidupin ya guys. Nah, kipas anginnya berfungsi ya guys, stabil banget nih guys. Tuh, putaran anginnya kenceng banget guys. Baling-balingnya juga stabil, nggak oleng ya guys. Sekarang kita deketin ya. Nah, kipas anginnya juga mantap nih guys, bersih banget nih guys. Ini paling mantap nih kelihatannya guys, yang ada di kantor desa Pasar Melayu nih guys. Oke, untuk kipas angin ini aku kasih nilai 9 ya guys. Soalnya kipas anginnya stabil nih guys, bersih juga ya guys, walaupun berada di bawah kolong meja. Oke guys, demikianlah hasil dobrak kita di kantor desa Pasar Melayu. Kita menemukan 4 buah kipas angin ya guys. Oke, jangan lupa bantu aku ya guys untuk like dan subscribe-nya. Terima kasih, dadah.